janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka Den Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dion Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Adi Jaya, pengantar cerita Erik Suma. Selamat mendengarkan. Nilam Cahya memperhatikan ke atas angkasa. Matanya jelalatan penuh rasa heran. Dalam suasana gelap itu, dia mendengar suara derap kaki kuda berkeliling sekitar tempat itu. Kuda itu seperti datang dari angkasa. Semakin lama semakin jelas. Kuda itu seperti muncul dari balik alam gaib. Oh, kuda itu berhenti. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Semuanya hanya gelap. Nilam Cahya keheranan. Matanya terus jelalatan mencari yang akan dia lihat. Sudah 2 kali dia mengalami kejadian seperti itu. Suara kuda yang datang itu begitu mengherankan. Kuda itu seperti datang dari balik alam gaib. 2 kali aku mengalami kejadian begini. Aku penasaran sekali. Kuda itu sepertinya datang dari balik alam gaib. Dia turun melalui perjalanan angkasa kegelapan malam. Itu dia. Nilam Cahya tersentak. Jauh di depannya dia melihat seekor kuda putih berkilauan. Dan di atas kuda itu duduk seorang anak muda berjubah putih. Benarkah dia yang datang? Pemuda itu memang aneh. Dia turun dari kudanya. Dia datang mendekati aku. Tapi aneh. Aku perhatikan bagian kakinya. Sepertinya langkahnya tidak menapak bumi. Apa kabar saudaraku? Dia benar-benar datang lagi. Aku selalu tidak sanggup menatap wajahnya yang bercahaya itu. Dia tersenyum manis dan ramah sekali.
Senyumnya penuh rasa persaudaraan. Bagaimana keadaan saudaraku, Restu? Dia belum sadarkan diri, Tuan. Saya juga bingung. Saya khawatir sekali. Pengaruh ajian Caran Goyang Nini Pelet masih kuat sekali. Benar. Tapi tempo hari Tuan telah menolongnya hingga Restu bisa sadar dan seperti orang normal. Bagaimana caranya Tuan menolongnya waktu itu? Saya sama sekali tidak tahu. Saya juga masih dibuat heran dan penasaran dengan Tuan. Tuan selalu datang dan menghilang tiba-tiba. Tuan sepertinya datang dari balik alam gaib. Sepertinya Tuan bukan manusia biasa. Saya sebenarnya malu memberitahu siapa saya ini, saudaraku. Kenapa demikian? Bukankah kita sudah berkali-kali bertemu? Iya. Sesungguhnya lah kau sudah menerka sendiri siapa aku ini sebenarnya. Aku hadir di alam ini karena ada persoalan masa silam yang harus aku selesaikan dengan kekasihku. Kekasih Tuan? Iya. Kalau boleh saya tahu, siapakah kekasih Tuan itu? Benarkah dia ada di alam ini? Sejak lama, dia membuat kerusakan di alam dunia ini. Kenapa dia tidak malu-malunya? Dia sudah tidak pantas hidup di alam ini. Siapakah dia, Tuan? Dewi Sumbi. Dewi Sumbi? Kini saya percaya, Tuan pastilah Gusti Pangeran Adijaya. Tuan pasti murid Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa. Karena yang saya tahu, di masa silam Eyang Ki Buyut Manguntapa mempunyai murid Pangeran Adijaya, putra seorang sultan, yang mempunyai kekasih bernama Dewi Sumbi, yang sudah menjelma menjadi makhluk siluman ular. Kau sudah menduganya sendiri. Aku hanyalah roh gaib yang mendapat perintah Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa untuk membantu kalian. Karena keadaan saudaraku Restu sangat mengkhawatirkan sekali. Salam sejahtera, Gusti Pangeran Adijaya. Sungguh, kami tidak tahu sebelumnya kalau yang sering datang menemui saya adalah Gusti Pangeran Adijaya. Beginilah keadaan kami. Iya. Aku sudah tahu kesusahan kalian menghadapi Nini Pelet. Dan untuk itulah, aku datang ingin membantu kalian. Saya ingin tahu, bagaimana Gusti Pangeran Adijaya menolong Restu? Tolonglah dia. Sadarkan dia seperti Gusti Pangeran menolongnya tempo hari. Ketahuilah, saudaraku. Aku hanya bisa menolong dengan caraku sebisanya. Aku bisa menyadarkan saudaraku Restu dengan cara roh gaibku masuk ke dalam tubuh saudaraku Restu. Tapi jika aku keluar dari dalam tubuhnya, maka saudaraku Restu akan kembali tidak sadarkan diri. Tapi jika dia sadar, dia tidak akan normal karena pengaruh ajian Caran Goyang Nini Pelet. Jadi, kekuatan pengaruh ajian Caran Goyang itu bisa lenyap jika Gusti Pangeran masuk ke dalam tubuh Restu? Itulah satu-satunya cara untuk bisa menolongnya, saudaraku. Nah, kini aku akan masuk ke dalam tubuh saudaraku Restu. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau bicara pada saudaraku Restu kalau sebenarnya di dalam jiwanya roh gaibku bersemayam. Saya akan pegang peringatan itu. Terima kasih, Gusti Pangeran Adijaya. Tiba-tiba, tubuh Pangeran Adijaya melesat bagai bayangan dan selanjutnya masuk menyatu dengan tubuh Restu Singki. Gusti Pangeran Adijaya, tubuhnya masuk menyatu dengan tubuh Restu. Dia sudah lenyap. Di mana aku ini? Restu, kau sudah sadar. Nilam, di mana kita sekarang? Kita masih berada di desa Simpruk. Di mana Kidarma dan tiga gadis itu? Bukankah kita semula terkurung api karena kebakaran besar? Mereka selamat, Restu. Kini Kidarma pergi mengantar ketiga gadis itu ke desanya. Kau juga tidak apa-apa, Nilam? Tidak, aku baik-baik saja. Kenapa kau pandangi aku terus, Nilam? Sikapmu aneh sekali memandangi aku. Tidak apa-apa, Restu. Tapi kau memperhatikan aku seperti kau melihat sesuatu. Restu tidak tahu kalau sebenarnya di dalam jiwanya sudah menyatu roh gaib Pangeran Adijaya. Restu, kenapa kau menarik tanganku? Cepat sembunyi ke balik pohon itu. Ayo.
Restu Singgih menarik tangan Nilam Cahya. Dia mengajak sembunyi ke balik pohon. Nilam Cahya tidak mengerti apa maksud Restu Singgih bersembunyi. Mau apa kita sembunyi di balik pohon ini? Ada orang datang. Aku dengar suara langkah kakinya. Kau lihat, ada orang muncul dari balik rimbunan pohon. Siapa orang itu? Sepertinya seorang gadis. Dia memakai gaun putih. Rambutnya panjang. Siapa gadis itu? Dan mau apa dia malam-malam begini berada di tempat ini? Perhatikan, gadis bergaun putih itu semakin mendekati tempat ini. Apakah dia tahu kalau kita sembunyi di balik pohon ini? Kukira dia tidak melihat. Nilam, gadis itu sepertinya tahu kita sembunyi. Lihatlah, kenapa dia berdiri saja di tempat itu? Rasanya aku kenal gadis itu, Restu. Dia mirip Lara Manis. Lara Manis? Iya, tapi aneh. Kenapa wajahnya cantik sekali? Bukankah Lara Manis penuh penyakit borok? Tapi, rupanya benar berita yang sudah tersebar tempo hari dengan munculnya Lara Manis yang sudah berubah menjadi gadis cantik. Kalau benar gadis itu Lara Manis, kau pernah mengatakan kalau kau mempunyai kecurigaan yang tidak wajar pada perubahan gadis itu. Iya, ketidakwajaran itu karena perubahan wajahnya yang menjadi cantik. Dulu dia gadis liar yang penuh penyakit borok busuk, Restu. Nah, coba kau perhatikan mulutnya. Mulutnya nampak berdarah. Kukira bukan mulutnya yang berdarah, tapi sepertinya dia baru saja minum darah. Apa kau percaya kalau dia habis minum darah? Lihatlah, mulutnya masih penuh darah segar. Aneh, apa benar Lara Manis itu habis minum darah? Hei, dia pergi, Nilam. Ayo kita ikuti dia. Restu Singgih dan Nilam Cahya mengikuti langkah Lara Manis. Sementara Lara Manis yang berada di depannya mendadak menghentikan langkahnya. Nilam, dia menengok ke arah belakang. Sepertinya dia tahu kalau dirinya diikuti. Nampaknya begitu. Dia melangkah lagi. Ayo Restu, kita ikuti lagi. Bisa kehilangan jejak. Gadis itu cepat sekali melangkahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di halaman sebuah pondok berbentuk panggung. Itukah pondoknya? Mungkin. Aku juga belum pernah tahu. Lihat, dia naik ke atas pondoknya itu. Dia sudah masuk ke dalam pondoknya. Pintu pondok itu sudah ditutupnya kembali. Aku curiga, Restu. Apakah benar dia habis meminum darah? Seperti siluman saja. Ayo, kita intai dia. Nah, kita sudah berada di depan pintu pondoknya. Bagaimana sekarang? Kita ke samping pondok ini. Ayo. Nah, kau lihat. Bukankah itu jendela kamar? Kukira kita bisa mengintainya ke dalam. Mungkin itu kamar Lara Manis. Kau saja yang mengintai. Oh, benar, Restu. Di dalam kamar itu ada Lara Manis. Gadis itu sudah berbaring menyelimuti tubuhnya. Apa kau melihat ada keanehan yang mencurigakan? Tunggu. Aku merasa aneh dengan tubuhnya yang diselimut itu. Kenapa tubuhnya panjang dan bulat begitu? Oh, buntut ular. Nilam Cahya melompat. Dia merapatkan tubuhnya pada dinding pondok itu.
Baru saja dia melihat buntut ular muncul dari balik selimut lara manis. Apa yang kau lihat, Nilam? Kenapa wajahmu begitu pucat dan tegang? Gadis itu aneh. Aku melihat buntut ular muncul dari balik selimutnya. Buntut ular? Iya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku sendiri tidak mengerti. Gadis itu benar-benar aneh. Bagaimana menurut pemikiranmu, Restu? Apakah kita saat ini sedang melihat gadis siluman ular? Kau curiga begitu? Kemungkinan itu bisa terjadi. Apalagi jika dihubungkan dengan perubahan wajahnya yang menjadi cantik. Mungkin saja gadis itu sudah menjadi pengabdi makhluk siluman ular. Restu Singgih dan Nilam Cahya saling berpandangan curiga. Keduanya seperti sadar akan keanehan yang ada pada lara manis. Mereka curiga kalau lara manis sudah menjadi gadis jelmaan siluman ular. Rasanya kecurigaanku juga sampai ke situ, Restu. Masih saja Nini Pelet membuat ulah. Iya. Sepak terjangnya lebih cepat. Dia tahu di mana saat-saat kita lengah. Disitulah dia melakukan tindakan kejahatannya. Ada suara pintu dibuka orang. Ayo kita lompat dari pondok ini. Restu Singgih dan Nilam Cahya melompat dari atas pondok berbentuk panggung. Kemudian masuk ke dalam rimbunan pohon. Coba kau lihat ke pintu pondok itu, Nilam. Aneh. Kenapa pintu itu masih tertutup rapat? Bukankah tadi kita dengar pintu itu dibuka? Iya, kita juga tidak melihat ada orang. Nilam, lihat ke atas langit itu. Seberkas cahaya merah terbang di angkasa. Restu Singgih dan Nilam Cahya tercengang memperhatikan ke atas langit. Nampak seberkas sinar merah berbentuk bola api melayang-layang di angkasa kegelapan. Mendadak sinar itu melintas begitu cepatnya dan jatuh di depan pondok itu. Sinar merah itu jatuh di depan pintu pondok itu. Lihatlah, sinar merah itu berubah menjadi kumpalan asap. Apa yang telah terjadi di sana? Sinar apa tadi? Kenapa berubah menjadi kumpalan asap? Bagaimanakah kisah selanjutnya?